Selain sungguh beruntung mazan jahat orang yang
karena jiwa itu rahman roda dan sungguh rugi orang yang mengelolinya. Di ayat ini, surat ini Allah menjelaskan bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Jadi diciptakan manusia, diciptakan juga fasilitas-fasilitas yang luar biasa untuk manusia. Selain manusia juga diberikan ciptaan yang sempurna. Di surat Ati menjelaskan bahwa manusia te fi aksani takwi, sebaik-baik penciptaan. Di sini juga disebutkan wa nafsi wa ma sawah, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi selain fisik yang sempurna, diberikan jiwa yang sempurna juga. Jadi fisik malah ya, jiwa mah batinnya, batinnya. Tapi batinnya teh ibu siapa teh fa'alhamaha uturaha wa taqwaha, diberikan fasilitas untuk kujur, kujur yang melakukan dosa, kedurhakaan, mataqwa dan ketakwa. Jadi ada potensi dua. Ada ketakwaan, ada kedur, akan kujur, ada mataqwa, ada kedurhakaan, ada ketakwaan. Dijelaskan ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang menyucikan. Jadi anu menunjukkan ketakwaan yang Allah berikan dari jiwanya, maka itu wakil khoba mendasa, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Jadi milih jalan jujur dibanding takwa. Jadi ini kurang supaya orang kecenderungan melakukan maksiat atau ibadah, ayo kecenderungan karena Allah berikan itu dua-duanya. Jadi yang malaikat mah ketahanannya sedaya terasa, ayo fasilitas kami abang-abang manusia Allah tahu manusia dikasih dua, ayo potensi-potensi yang jujur berbuat dosa, ayo potensi-potensi untuk bertakwa. Di ayat yang sebelumnya surat Al-Ayat dinyatakan bahwa ini asalnya kumlasata, usahanya kayak berbeda-beda, tetapi manusia Allah ayat 2 ini ayat pasang dia seburuk usro, pasang dia seburuk usro. Yang dimudahkan itu jalan kebaikan. Nah, ternyata di sini disebutkan takwa, jiwa ketakwaannya yang dimunculkan oleh manusia sehingga Allah menuntun kepada jalan kemuliaan. Ayah ini anu kujur amat dengan seperti itu jadi orang kayak gejolak memacik mungkin, memacik mungkin kayak gejolak. Nawas dan nawas saya itu, dengan kalau kurang pilihan jujur, dijelaskan bahwa mahar kafisod dari kawakarin tadi yang terjamah minus, kamu pilih kedurhakaan, kemaksiatan, maka mahar kafisod dari undang-undang yang dalam hati, wakarin tadi yang terjamah minus dan tidak suka kalau orang lain melihat atau entah kemaksiatan. Masih mau tidak diberikan kenyamanan bisa. Benar sekarang melihat apa masih tayangan diberikan ketenangan masih disebabkan teh kuat takulah aman bisa sekarang cuma belum kemarin mencucikan diri dengan pendekatan diri kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan kita pada awas pada harus mempelajari Al-Quran, maka kuat takulah aman bisa sungguh karena sudah tidak mencintai dan wakil khoba biasa sungguh celaka bagi orang yang mengorbankan. Jadi celaka kenapa? Sekali lagi kemaksiatan itu kesenangannya sesaat. Oh, mampir minum-minum ketawa kekiri sekarang ayah senawan minum, ah susah minum obat-obatan lantas gaya stresnya sesaat, tapi di balik kita nak kali bolehnya maka dua kali lipat. Percaya solusi itu yang sesaat itu salah. Nah, rasakan secara medis oke berapa
satu syarat yang terputus. Kenapa kan? Masa kecemasan masa namanya terputus saat itu. Kenapa? Ayo menentukan tapi pujaan menentukan. Padahal Gusti Allah bagi orang yang mempelajari Al-Quran nazala syaraihi sakinah alurnya tentang Allah syiatul murahma Allah memberikan kasih sayang wakobat umum meraja Allah juga menjaga dengan malaikat wadah Allah fi manahnya Allah juga membicarakan namanya di sekitarnya. Itu janji Allah amurah buatan bulana kiri-kiri misalnya sekabung misalnya sekapantai seharusnya aku sudah salah satunya mengucapkan anu sayangnya dan Allah khalidnya kepada kainnya aku tengah malam menjadi bersikir aku selalu andai darasnya ketawa namun sinya makan pemisian yang bersyukur ibunya menibarkan sinya yang menjadi contoh ada orang yang mau curhat mandi sudah ada yang menyendiri waktunya luasa tempat tenang akan beri makanya disebut zakarullah khalian orang yang berzikir kepada Allah menyebut nama Allah mengingat Allah khalian sendiri kafar atau kainan sampai untuk berada di tempat nah itu yang Allah akan tolong naungi di mana tidak ada penanggungan kecuali nama ayah wabi minum hadis sebaik untuk ilmu masmun mengawasi ayah empat orang yang tidak akan terkena penerang bulan-bulan luar biasa namun empat karakter ini ayah Ain, ayah Lain, ayah Kori, ayah Sahar ayah Ain mentenang, tentram nah, ya ayah Tuhan nafsul mu'mainat yirji ila rohdika rohdian wahai jiwa-jiwa yang tenang kembalilah kepada Allah ya Rabbi kira dia kan kepada Allah yang Allah ridho. Terus itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang hatinya tenang. Bagaimana orang bisa tenang? Kategori yang tenang salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Wabashiyatum rahmah ada kasih sayang nazalat alaihi musakinah alaihi ketentraman. Jadi anu pertama adalah hayyin non hayyin jiwa yang kegunaan-gunaan ciri orang-orang yang bermaksiat gunaan-gunaan ciri orang yang beribadah tenang lain lainnya itu katanya lembut orang yang belum bisa jadi tenang tenang tidak itu bisa begitu saja turut baca Al-Quran turut sholat dengan khusyuk akan menjadi tenang nah jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang tidak akan tersendurnya aku ingat. Jadi hayin, lain, lain itu kata yang baik. Kenapa? Karena dengan itu kata yang baik akan menghantarkan kepada syurganya dengan berzikir kepada Allah. Bukannya dalam hadis menyatakan kalimatani, habibatani ada dua kalimat. Kalimatani, khafifatani di lisan, ringan dalam lisan. Wasakilani di lisan, dekat dalam pinggangnya. Wahabi bertanya kepada Rahman dan sangat mencintai oleh Allah yang Maha Rahim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dua kalimat keseringan dalam ucapan tetapi berat dalam timbangan dan Allah sayang bagi orang yang selalu mengucapkannya. Jadi upah kurang itu Tuhan baca tetapi sami sarang upami yang aku berkandung masa namun macam saya keras jangan tetap macam saya mungkin ada yang menanggungkan tak orang-orang yang lain itu lembut perkataannya dipakai cikir perkataannya kemudian tidak menyakiti hati orang lain dengan lisannya bahaya kan orang yang menyakiti lisannya wae berdikuli rumah jadil rumah jadil ada di jamaah malam yang sama nama Allah Allah karena layu badan Nabi Muhammad Allah 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 Allah
alaihim muhsalah fi amalin mu'adara. Bagi orang yang tidak menjaga lisannya dengan caci makian, Allah berikan neraka utama. Apakah neraka utama itu? Neraka yang pertama Allah katakan, Nalulahi muhsalah alaihi tattori mu'alam akhidah, yang artinya sampai nembus pada hatinya. Kenapa sampai ke hati? Penyakit di orang. Ah, penyakit di orang lain. Jadi pasti itu dapat penyakit itu luar biasa. Gosrok wati melakukan sampai pada hati. Allah tetap kan malafiyah. Inna alaihim muhsasyah. Itu tuh. Kemudian di kalian si amati mumadzada. Di kalian si amati. Allah tutup neraka itu apa juga hanya di artinya orang-orang yang lain, orang yang lemah di perkataannya jauh dari cacimak. Makanya prinsip orang-orang ini tuh firman Allah berkata yang baik kamu tidak bisa baik dia itu yang kita asal hikmah pun yang itu kebutuhan yang hikmah. Kalau sekiranya kita ini cepatkan menyakiti nanti orang lain, cepatkan api kumana, kan itu orang ini. Nah, orang ini nah, mungkin seorang orang lain nyarikan orang itu bisa dikasihnya. Kalau orang ini pun merasakan lalu orang nyarikan batu kumana rasanya ini. Wajib aku bisa jadi menyediakan cepatnya. Kamu pula nyarikan nah, seseorang minuman dari hati, kurungan dari hati. Semua orang kaya itu rumah saja rumah saja. Orang yang mencaci maki dengan nama-nama yang jelek, kami punya yang ngasih nama kusuran jalannya dengan yang begitu banyak orang yang tersakit. Allah kita tolong Allah afinya. Sampai Allah juga mengincarnya sampai ke api neraka ke sampai ke api yang bakal. Anda pertama hayin punya ketenangan lain itu katanya. Nah itu kata yang baik dalam hadis menyatakan salam itu insan fi hadzal lisan. Selamat seseorang itu karena menjaga lisannya. Bisa yang lisannya dia masuk surga. Bagi siapa yang selalu bersikap kepada Allah. Tapi banyak orang yang masuk neraka kenapa? Mencaci maki, memfitnah, menghibah. Dan melakukan menghibah siapa yang tidak kawat? Kalau ngobrol biasanya berat kekasihannya. Dia saya kasihan anak. Tapi lamun terus kawanan harusnya lamun itu benar nahiba, lamun itu apa mana? Nahi datanya. Aisyah anu mas, barang dulu. Ya Allah saya harus. Baju berjadi muni. Nah, oh mulu sih tambahan dulu, nggak bisa sembarangan. Nah benar itu kegawaran, tapi gimana ya, kita masih belum tahu. Oh sama pelaku apa ganti? Sama mau gimana? Gimana? Dan betul-betul di saat itu bisa jadi menyelamatkan atau jadi malapetaka. Makanya wajar orang yang itu katanya baik bapak ibu itu dijaga masuk ya tidak akan terkena dengan sebuah akibat. Baik waktu berikutnya tidak lebih terjadi yang pada hari ini untuk pedang tadi saya yang berlanongan karena sebagai paling perasaan bisa itu lebih tajam daripada karena goresan pedang sehari dua hari bisa sembuh tapi sakit hati lama selama selama berkaca maka ya izin lirik kalau saya pasti kalah banyak tuh kalau mau kalah saya tentunya tidak boleh ini coba kamu mandang dalam hati aku tadi saya berlaku di akhirat Tuhan berlaku-laku bisa diri kemana hari aja berpokalan misalnya orang berpokalan bakalan sampai 10 juta tapi hutangnya 25 juta. Nah kalau baru naik gini hutang selalu ke warung gak juta orang yang misalnya diam saja lalu wah wakil saya cukup dengan istan kurang kesegeraan, makanya disebut muklisnya dalam hadisnya ya tinggal mati ya
di sholat di zakat di masa ini datang pada hari Jumat dengan sangat berpahala sholat zakat di sana. Tapi seperti saya mas ya dibayar dulu satu kali dan lain-lain. Tapi kita orang yang bisa, tapi kalau boleh salah tentang kurang, tapi yang mau belajar berarti sama orang tinggal kurang minimal bukan kayak saksi di Bustano sudah sudah ini ya. Masalah kurang di sisi Allah diterima atau tidak minimal bukan kayak pahala ya kan yang sama suatu yang berat gengsi sebab rumah terus nanti dikorban ke desa ini sama sisi Allah meskipun pan pernah kayak murah bukan kebawah kalau kecilnya ya beberapa orang yang juga jual di sini juga bapaknya biasa ini sebenarnya nanti wah pacar dari lagi ada pasang bapak yang apa ilmu sani itu setiap kamu menjadi lancar itu ini ada paku coba ibu menjadi paku pun setiap kamu nyakitin hati orang di paku itu bapak di sini sani beberapa orang yang mau sakit si kayu itu sering dong kamu nanti misalnya mah kali ya ini hari ini banyak orang yang mau sakit coba sekarang kamu buka dan itu waktunya coba pakai sini baru bisa saya buka dan bicara harus usaha dulu bisa bicara cabut nah kalau kita mampu adanya kita coba. Nah, mungkin tugas kamu sekarang ini jumlahnya sendiri. Kayak 20, berarti 20 orang kamu wajib meminta maaf kepada 20 orang. Seperti hanya terpaksa memecah paku ini dari kayu ini. Susah nggak? Susah. Lebih enak man, lebih gampang mana paku gue di nyamu kasih nyamu. Aduh, biasanya. Makan kamu. Iya, apakah itu bisa kamu bersih lagi? Si kayu ini pasti ada bekas koloni. Serapi apapun kamu nanti minta maaf ke teman kamu yang sudah kau sakiti, bekas luka pasti ada. Pikir ada aku. Sampai kata orang pikir, ternyata ini sama di Allah. Satu mana rapi nyabut batu di mana? Kayu? Tapi itu saja. Tapi bagi orang pertanian, kau baik. Alhamdulillah, nyanyi seperti rumah kan sebelum rumah. Kamu enggak lah, tapi setelah kembali ke Islam, setelah sudah berbudaya dari sholat itu, tuh Allah terjaga. Mana dari kuliah yang baik dari nasab orang yang khusus membaca dan tidak ulang usaha ini kalau teman tidak terima orang akan hapus semuanya. Tapi kecuali besar pada manusia kita pertama. Nah kemana manusia ini untuk mengampuni kesalahan orang lain? Apa salahnya? Kita harus kembali dari mulai perilaku di sana untuk menunjukkan maaf. Kalaupun tidak, dia tetap masih menjadi hati. Kita usahakan terus untuk puasakannya. Dengan terkait sama ya. Sehingga ulang punya saksi, punya bukti ada ikhtiar nanti dia berhisap dan menghisap ulang yang dihisap ya. Nah saya sudah rekankan masalah dia pun jadi saya menerangkan sama Allah dan saya sudah ikhtiar ulang sebagai seorang Nabi dia minta kisah sama dia minta kisah sebelumnya ada apa ya tentang jawaban daerah seperti apa seperti yang pengen menurut kau sunyi akhir yang dulu kau yang harus tadi saya hayin hayin kan tenang jiwa yang jiwa yang tenang hayin tugas kata yang baik kata lembut yang baik hayin hayin kau Ikhwan tenang, korin biasa katanya dekat lawan itu bayi, bayi mana jauh, korin dia kain, kain kerabat ini,
kerabat yang dekat nanti kolin jadi bahasa Indonesia nya padahal itu bahasa Arab kolin. Kolin artinya dekat, jadi orang mudah bergaul. Jadi menguasai posisi misalkan orang yang mau laku gaul di rumah diri. Nah, kolin itu seperti itu. Jadi dekat dengan orang yang susah suka membantu, kemudian tidak ada jeda karena status sosial, karena orang dalam sekolah, kebetulan sekolah di orang berkebutuhan, kebutuhan ini orang ekonomi tinggi, ujungnya ekonomi tinggi tidak seperti itu. Jadi kualitas mudah bergaul. Etape jaminan seperti itu untuk memposisikan orang yang tinggi, karena orang sangat benci orang yang tinggi, orang yang sombong sampai setidik saja ada kesombongan maka tidak bisa sombong. Mana hadisnya? La yang kuburna jannah man kana fi qalbihi mithqalatan min kibri. La yang kuburna jannah man kana fi qalbihi mithqalatan min kibri. Tidak akan masuk surga barang siapa yang sebiji zarah ada rasa ketakaburan. Orang membuat surga kan hari walau bisa karena itu takaburan takaburnya kemahan waktu boleh hak mohon mungkin benas dalam mengisi takaburan itu sama kebenaran bisa jadi takabur ini sama semua yang mau kebenaran takaburan sama palsu sama karena yang belum aman lah itu takabur. Nah, batal boleh hak menolak kebenaran. Aku saya hanya cantam tuan saya benar kata batola. Walau jenis pernah kawan lain, nah saya sama drama kerabat, drama banyak orang, drama berbanding banyak percaya. Hebatnya walau jenis pernah kawan lain, saya tak boleh. Bisa jadi jabatan tanpa tenteng, tapi masuk kategori takaburan. Kusolat ya rumah tahu mana
menjauhkan rasa takut. Apa yang dinamakan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nama apa sih? Saya berpuji kepada Rabbul Alamin. Mengurus alam semesta. Jadi nyanyi sebuah rasa takut. Segala puji, nama tidak berpuji kepada Allah. Nama Rabbul Mengurus masalah lain terhubung di planet mengalir sebagai alam lagi. Orang harus jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi presiden. Ah, saya jadi teman. Alam Rabbul Alamin bukan hanya dunia. Planet matahari itu alam ya. Apa kasih itu lurah kan? Ya Allah. Ayat pertama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayat kedua nya dari sinilah yang kaya jenang nanya berarti ayat pertama dengan surat Al-Fatihah nanya. Nah, ayat ketiga Al-Rahman ya Rahim. Terakhir Al-Rahman 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 wa man yad'u fil ardi illa Allah yarzuqu alam jawab ma ajami sakun makasih saya mati luar biasa maha sanggup memberikan nafkah kepada semua. Ada kisah dengan Nabi Sulaiman dengan semua kesenangan ini gabung ini makan untuk berapa untuk satu minggu. Ini saya sudah kasih dua. Kamu jangan kemana-mana. Tenang, Nabi Sulaiman. Nah, yang kami sapa kamu misalnya ini deh. Nah, saya sapa. Saya ini saya sama Allah. Kami jelma membawa satu kemarin saya pertama tahun tak pernah sampai ke binatang-binatang kelaparan karena tidak memberikan makanan. Tapi saya sudah karena keyakinan saya sangat yakin sekali maka memberi korban saya tidak akan was-was dengan manusia tapi dengan disini manusia ada lupa sama manusia kamu bisa lupa jadi pemerintah di sini manusia makan yang lupa ada yang juga rasa jadinya wabah jadi saya nah jadi Allah mah maha masih mati maha hilang maka bangun berbangun usia orang-orang sampai hidup sampai sekarang karena kita bernapas karena kita diselamatkan karena yang lain sampai kata Allah cukupnya agak geser geser ayah jalan masing soal jalan jadi masing soal nah ini pasti aku bumi-bumi ini sekarang tahu kan masih kata lima usia buah-buah kan masih banyak masih ada yang bersifat masih ada yang kalau mohon yang kepada kita ada seorang perangkat yang mengenal bersifat kepada usaha yang bersifat dari kita mungkin itu yang menjadikan Allah yang melancongkan bumi kita kalau mah sangat kuat sangat memanah tapi alhamdulillah kita ini bisa maka mematahnya semangat beribadah kita tinggi kurang makan siapa yang makan terus yang Allah main rahim malik ya umiti raja di atas atas yaum hari balas hari balas upami asal pertama yaum teh hari dia agama tapi yang mana sebutkan agama dia akan terbukti nanti maksudnya dia gimana jadi di hari pembalasan teh agama bukan terbukti kan langsung domain sama sekarang akhirnya mungkin namun semua kita berlari dari saya kalau itu teh lalu tanggung awal itu teh lalu kami nanti saya di hari tahu juga ada tawaran usia lebih tinggi pada mempermainkan Al-Quran misalkan agama untuk itu kajam soleh baik menggunakan kata Allah
paling disiplinnya jam sana saya rumah nanti nanti mulai sampai enak kan doanya itu ya Allah musuh ke akan saya sekarang terlalu ya keras aduh nah berarti orang alhamdulillahnya aja kesempatan ini umrah jadi alhamdulillah ini hati-hati punya ayo hati-hati isi dari hati-hati umat karena siwa yang cukup belajar siapa yang berkata ini terus Ar-Rahman Rahim Al-Fiyahun iya kanabun wa iya kanasan jangan lupa nanggung lah aku beribadah dan minta per dan minta pertolongan hidayah serupa ya kan hidayah serupanya bukan apa supaya kita berkumpulan di bulan berkumpulan ayatnya rasanya begitu kan sangat wajar kita meminta kepada sang pemberinya siapa yang memberi senang dan sedih dan bahagia siapa yang memberikan kesehatan dan kesakitan kan wajar bangun pak kusyam memberikan iya karena guru iya karena sang itu sampai kan ayat yang sini saya akan bayar inna allaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik kamu nanti berpikir iya karena guru wa iya karena sang hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah minta maaf ayana oh iya mungkin batu aninya kurang bakal alamat maka saya tak melakukan lakukan mati selama satu maha kotor bakal masuk ke nahdulah ayat walungan kehidupan sampai dibersihkan dan nanti tak akan ambil kebaikan juga asal ayat tidak meres kewasian tapi rusak selalu pandainya musim lah kan dia musikan haram kayak jodhia tapi kan ini musim nah kalau ini percaya kan ini disebut nanti ayat kuku-kuku, ayat tamu, ayat naon itu dia sebut atau yur itu adalah artinya adalah manu toyurun ada dia manu abadir atau yur itu percaya kepada guru asal kata nama kenapa? Karena orang-orang guru menjaga sok mehberti manu kamu manu pada itu ada gajah piramia ibadah itu sehancur-hancurnya karena kami tadi sok ayin dia cerai isi karena perlu Rasul punya doa karena Rasul perlu bisa namun dia perlu bisa lihat ke kemarisan Rasul sangat perlu kan dia menerang tapi Rasul kan sampai berdarah giginya contoh itu dilakukan terus satu orang baru kehilangan saya ini justru membuat bukti bagaikan bangunan yang rusak di topang setelah bangunan yang dicapakan SMA mati kan boleh gak sampai sambil ayah isi nama ini dongeng-dongeng murid-murid ini pernah orang tua ini jenang yang barang itu sesak mau ayahmu kembali pikir di satu tebrak bangun setruk ini bakal kuasa kan terus kenapa bagaikan bangunan berapa ribu di topang dicopot di angin kan boleh nggak sama kan kamu panjang umur tanpa beribadah suatu hari pun nyari wasos tepat di jalan isi malam hari pun kali pun tak mau dibayar ibadah maka keselamatan sesaat kalau bukan masalah itu atau sejati kekuatan yang paling sejati adalah bukan melakukan manusia bahwa ayah nanti nanti baru iman tepang kekuatan yang percaya kamu 100% sakralkan belum tapi kawan itu nambah biasa sampai waktu menjajar Musa lama akadar Nabi palsu tidak ragu
pasukan kaum muslimin salah satunya adalah Badar bin Malik. Bercicingan Nabi palsu, pasukan benteng mana-mana tidak kasar dia le, mungkin menjadi anak kaum muslimin. Namun ayo kita bisa mengkaitkan ini macam ini sebagai pelajaran apa ini? Kalau Badar bin Malik tidak ada dia, alam saya akan anak kata baik berkeluarkan dan rawatkan jangan menggunakan dunia hadis jangan menggunakan jadi di barang terlalu barang terlalu kalau di luar ada 80 saya ada panah, ada tombak, ada pedang tapi bisa mengakses si kebangkitan masyarakat muslim dan matilah musaimah akan ada tukang kusta aku Nabi. Nah, tapi kesakitan itu lebih baru dimulai sakit. Tapi Allah sembuhkan pada waktu yang tidak semestinya bisa. Misalkan usaha tadi itu bisa 100 tahun gitu sembuhnya tetapi beberapa bulan. Kemudian terjadi peperangan hampir yang sama menyelamatkan adiknya Anas bin Malik. Dia gugur menjadi menang. Dia bisa menang. Meninggal biasa. Aku ngajar kok begini ya. Nah bukan karena penuh menyadari percaya bahwa akan nyaman tentram saya musuh dan maksud musuh menjadi jalan bagaimana. Nah jangan adik kamu sirka hubungan musirka sampai nggak nyakit mata saya kamu mau sirka kamu mau sirka lalu saya terlihat mantap. Resikasiku, cicingannya itu baik. Saya paling hari yang ngomong semangat jimat kali itu. Misalnya, misalnya kembali yang kemarin, karena saya ngobrol itu semangat, hanya pun komfort jimat. Itu baik, manusia akhirnya bilang. Dan siapa yang mengiyakan perkataan itu maka arba'ina laylatan 40 malam, 40 malam dan kembali tidak akan diterima nama sholat. Dibacakan suara-suara, nanya ini tadi makanya ajaran pokok para nabi semuanya para nabi adalah tahunya ajaran pokok ajaran yang lainnya masih setelah ketahuinya dan bahaya satu malam tiba-tiba nabi mesti percaya tak kuburan katakan bah karena itu sudah musim meluap. Usia awal-awal masih dua menengah kesehatan. Percaya akan baru rumah terbenuh siapa masaknya bersih sebenarnya ketika mengurangnya abu karena hanya percaya itu tapi aku mau melihat kelasan dengan cara yang lain karena untuk ngobrol itu bingung jadi orangnya jauh lebih sian mungkin tak mudah ada orang jangan di meja kasih mungkin itu kan bukan dari tadi terus omong terus berdarah lagi mendorong dulu menjadikan lebih baik mengalami darah mengurangi daripada orang pengaruh itu hanya cip yang cerdas mungkin cuma kembali juga kembali bukan bisa jadi perkataannya sebetulnya Allah mentakdirkan dengan kabarnya lantai prediksi mana kebetulan ya kembali Tuhan yang kelana yang kelana dan itu saya menggoyahkan akidah percaya kamu percaya kamu mau kayak kamu si basu besi si musulat merah itu si besi mungkin nanti anak yang dibunuh cina mana ada yang mau malu pun cinta kayak cina ini ngirim HWC yang malu pun cinta ah jadi bapak tidak cina mungkin terjadi orang mengambil jalan akan subestir tadi jimat dia jimat kata atas bencana dia miskin malah nyolong ke bapak sesama si omis sehat cinta orang lain kalau itu kayak percaya dirinya sendiri subestir jadi yang hipnotis gitu. Masuk ke bawah alam sadar masuk ke dalam ingatan semua gitu lah padahal anak-anak semangat entah buku-buku dari buku-buku selama merah yang dibongkar semua kering-keringan
Nah, itu jadi orangnya mau masuk tadi. Kalau saya tanya jadi ya kan kita jadi iseng-iseng. Tapi kalau nanya kan bulan ini Anda akan mendapat jodoh. Bulan ini Anda mendapat rezeki. Terus bulan ini tak buat, kan lupa ya nanti. Kan kamu siapa bulan ini dengan rezeki yang juga lupa. Terus bulan nanya kan dari bulan ini Anda mau jodohnya orang tadi. Padahal semua terbuat ya, ya kan. Terus bulan nanya kan mana sama lu. Maka aku bilang, ada udah dulu nama sebesar dua tahun ini. Percayakan kira-kira ini. Oh iya, bahkan ini. Sekali ada yang besok kesian nyurah anak gue itu. Orang, ah, sepuluh tahun gue udah minta toyo ada temenan. Kita mau sejarah. Saya ingin bayar, saya ingin bayar aku mau minta waktu dari uang. Haji Gani, mungkin. Menang laut yang menang di tapi impen nih, karena dia sekolah ini terjemah dengan jangan lain sekarang ada bisa menjemah ke mimpi. Ijelas buat mimpi jelek dengan orang ngomong mimpi yang baik boleh diceritakan. Tapi uang jadi aku dah orang mau ada orang sendiri sekelas nabi dan bisa mengetahui mimpi kira dalam rumah nabi rumah tertidur. Tapi kalau mimpi yang jelek lagi dicari-cari kenapa mungkin saja itu godaan setan dan setan merasa berbangga diri sudah mencelakai orang dan orangnya merasa terpuruk dengan godaan ini. Cuma caranya kalau kita tergoda oleh setan banyak ciri-cirinya harus ngawas dengan buku tentang rukyah tebal karangan Tiwar di Mesir kemasan tapi diterjemahkan salah satunya kalau mimpi dengan Quran jatuh tidak berujung sampai abu balitam mimpi dengan seseorang yang kecil atau betul besar dikejar-kejar binatang buas itu ciri diganggu. Bagaimana penyikapannya kita bangun mari di sebelah kiri tahu mau dibilang syaitan berji puh cibukan mau dibilang syaitan berji sambil rujuk wali kecerah yang saya pemajikan baik. Nah itu setan akan terbilik itu bisa jadi orang ngelinya orang bisa emang salah pandangnya dan itu budaknya so gak ada bobo iblisnya salah budu lah kan kan iblis ini gak batal kan budu dimana budu makan dulu habis lagi berang siapa yang berbudu kemudian dia tidur setiap gerak-gerik kalau malaikat mendoakannya. Jangan luar biasa.